Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat, untuk mancing malam ya sobat. Untuk targetnya, target ikan ramai saja sobat. Tonton yang videonya jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meracikan sobat ya. Mohon bantuan dan dukungannya agar channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita langsung meraciknya saja sobat. Yang pertama kita punya Deho ya, ini saya beli eceran Rp5.000 ya, kurang lebihnya 1 sendok setengah ya. Kali ini kita akan main paket murah-murahan saja ya sobat ya. Paket 70k. Hari ini udah terdaftar kurang lebih ada 30 peserta ya sobat ya. Dan kali ini saya akan main murnian saja sobat ya. Dan untuk bahan yang selanjutnya, kita punya kuning telur ayam rebus ya. Kita gunakan 2 butir ya sobat ya. Ini yang udah dikupas ayam rebus ya sobat ya. Kita galok semua karena mancing malam, jadi harus ekstra amis ya sobat ya. Akan saya buktikan kalau umpan ini mancing siang ataupun malam juga tetap oke ya sobat ya. Dan selanjutnya kita punya momogi jagung bakar ya sobat ya, kita gunakan 1 bungkus semua. Gunakan kere nomor 2 saja sobat ya, karena ikannya target ikan rame. Banyak selanjutnya kita punya umpan kerapu salmon ya sobat ya. Ini murah, harganya cuma 5.000-an saja sobat. Ini aromanya amis ya, jadi full amis kita mancing. Pan murni ya sobat ya, murni tanpa esen. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Baru nyampe. Ke pasar ya? Dan bahannya yang terakhir kita punya kroto ya. Ini kroto beli gocengan, udah direndam air panas ya sobat. Aku nggak ada. Ini belum direndam itu ya krotonya. Itu plastik pakai ya? Pakai. Ya, ini.
buat merendam air panas itu rotonya. Acan. Wah, bener aja di video. Oke sobat, umpan sudah siap digunakan. Yuk kita langsung mancing saja. Anak, penghayang.